Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Ba'da. Qala mufassir rahimahullahu ta'ala wa adamuna fi ulumi fi dalaini amin. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوا ربكم تضرعا وخفية ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ادعوا berdoa lah kamu ربكم kepada Tuhanmu تضرعا dengan rendah hati. Jadi kalau kita doa dengan rendah hati, hal menjadi hal tazalullah, berhina. Makanya kita berdoa sama Allah ala wajhi ta'abbudi, atas jalan beribadah kepada Allah. Kedua, ala wajhi ta'addubi, atas jalan beradab kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah ala izharil faqati, atas menampakkan susahnya kita. Kita berdoa kepada Allah imtisarul ari, tunduk patuh kepada perintah Allah. Ud'uni astajib lakum. Jadi bukan kita perintahin Allah, bukan. Ya Allah, bagi aku kan perintah. Jangan begitu, walaupun ini bentuknya perintah. Bagi saya kitabnya, ya, pensilnya buat saya, minta namanya. Apalagi sama yang atas kita minta, kurang ajar. Makanya kita niat minta sama Allah atas jalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menghambakan kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah, adab kepada Allah, menampakkan rasa susah kita kepada Allah, dan melaksanakan perintah Allah. Begitu kita berdoa. Kalau boleh saya tambahkan, i'timadun ilallah, bersandar kepada Allah. Enggak ada yang tempat bersandar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda kalau kita selalu minta sama Allah, namanya kita nyandarin diri kepada Allah. Pengen sehat, minta sama Allah. Pengen duit banyak, minta sama Allah. Pengen supaya mudah hafal, minta sama Allah. Pengen mudah baca kitab, minta sama Allah. Ngilangin malas, minta sama
Ya Allah, aku nggak mau malas banget jadi orang ini, ya Allah. Kasih aku nikmat rajin, ya Allah, rajin ngaji, semangat ngaji, ya Allah. Nah, bersandar kepada Allah. Minta, jangan diam aja. Minta. Allah diminta senang. Allah diminta senang. Kalau kamu diminta, manusia diminta enggak senang. Minta pelit. Minta mulu. Minta, minta, minta. Wa khubyatan dan khubya sirran, pelan suaranya, pelan ya, tergantung keadaan aja. Orangnya banyak ya keras, sesuai dengan keadaan aja. Jangan orangnya nggak banyak, keluarnya pakai speaker, wah banyak atina, wah emang tablet akbar. Jangan begitu, sesuai keadaan. Innahu la yuhibbul mu'tadin, sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang melampaui batas. Fid du'ai, dalam berdoa. Bit tasadduqi, dengan lebar mulutnya, artinya keras ini. Rabbi sauti, mengangkat suara. Allah enggak suka begitu. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'an inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Wala tufsidu, janganlah kamu berbuat kerusakan fil ardi, di muka bumi. Bisyirki wal ma'asi, dengan syirik dan dengan berbuat syirik dan maksiat. Jadi kalau kita berbuat syirik, itu namanya kita berbuat kerusakan, lebih rusak daripada nebang pohon. Lebih rusak daripada nebang pohon. Lebih rusak daripada nebang pohon. Lebih rusak daripada banjir. Yang kerja siapa? Yang kerja banjir siapa? Yang banjirin Allah. Boleh jadi lantaran kita berhusnuzan kita kepada Allah, gara-gara kita zohirnya tempat air ditempati, batinnya mungkin kita punya salah. Ba'da islahi'a, setelah memperbaikinya. Biba'asil rusuli, dengan mengutus para rasul. Udah diutus rasul masih berbuat jelek. Wad'uhu, dan berdoalah kamu kepadanya. Khaufan, dalam keadaan takut. Min iqabi, daripada siksanya. Wa tama'an, dan serakah. Fi rahmati, pada rahmatnya. Jadi kita doa kepada Allah dalam keadaan takut sama Allah akan siksaannya, dan sangat ingin serakah, sangat ingin amar rahmatnya. Minta terus. Apalagi di sujud kita yang terakhir.
kalau kita sembahyang sendiri. Ya, atau kita sembahyang imamul mahsurin, atau kita sembahyang jadi makmum imamnya lama masih sujud aja. Jangan imamnya udah bangun kita masih sujud, saya jangan begitu ya. Imamnya udah salam kita baru bangun saya sujud, jangan begitu toh. Ada yang begitu. Jangan begitu, kelamaan nggak baik ya. Kita sholat sendiri di sujud kita terakhir, kita minta Allah. Itu tanda kita itu toma'an fi rahmatihi, kita toma' dengan rahmatnya Allah. Ya Allah, ya Allah, minta sama Allah, menjerit di hati kita, ya Allah. Beri aku ilmu yang manfaat, ya Allah. Aku malas betul rajinin aku, ya Allah. Minta sama Allah. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat daripada orang-orang yang berbuat baik. Kepada orang-orang yang berbuat baik, dekat. Jadi kalau kita berbuat baik, hakul yakin rahmat Allah menyelimuti kita. Gemar berbuat baik. Mana berbuat baik? Rajin ngaji, berbuat baik. Rajin mutala'ah, rajin muzakarah. Itu rahmat Allah akan mengelilingi kita. Sebaliknya yang malas, mutola'ah ogah, muzakarah ogah, tidur mulu, main mulu, ngobrol mulu, jauh dari rahmat Allah diantaranya. Jadi bergantung kita. Jadi kejar rahmat Allah. Walaupun ada yang datang, yang didatengin ada, tapi itu seribu hatu bahasanya. Seribu hatu. Ada salik, ada majazu. Salik itu pada umumnya dia berjalan, mengejar, berusaha. Kalau majazu ya emang ditarik, dipilih sama Allah. Ini seribu hatu yang kayak begini. Jangan nunggu. Bahasa sekarang jemput bola. Kejar. Muti'ina, berbuat baik maksudnya orang-orang yang taat. Orang yang taat kepada Allah bakal bahagia, akan dapat rahmat Allah. Masya Allah. Tadi jangan berbuat kerusakan di muka bumi ini, jangan berbuat syirik, jangan berbuat maksiat setelah diutusnya Rasul, dan berdoalah kamu kepada Allah, berdoa kamu kepada Allah, minta sama Allah seminta-mintanya. Tadi ya, kita berdoa dalam rangka menghamba diri kepada Allah. Kita berdoa karena adab kepada Allah. Kita berdoa menampakkan susahnya kita kepada Allah. Kita berdoa turut perintah Allah. Kita berdoa bersandar kepada Allah Subhanahu.
dan karena sangat ingin rahmat Allah, karena sangat ingin rahmat Allah, kita berdoa, pengen Allah berikan rahmatnya kepada kita. Maka kalau sudah seperti itu, inna rahmatullahi qaribun minal muhsinin, sesungguhnya rahmat Allah dekat kepada orang-orang yang berbuat baik, ai muti'ina, orang yang taat. Jadi orang yang taat bakal senang hidupnya, bahagia hidupnya yang taat. Sebaliknya orang yang maksiat bakal susah. Jadi kalau kita mau bahagia, biar taat, jauhin maksiat. Taat kepada Allah, ya sholat, puasa, zikir, maksiat tinggalin. Taat kepada pesantren, peraturannya ikutin. Kepada sekolah, kampus, kantor, taat. Itu bakal bahagia. Wa tazkiru qaribun, kita murattabah saja, dan memuzakarkan lafaz qaribun al mukhbari bihi. Nah, kalau murad lafaz ya itu ma'rifat ya. Makanya al mukhbari bacanya, yang dijadikan khobar dengannya, dengan qaribun itu an rahmata, dari lafaz rahmata, murad lafaz saja. Kenapa dimuzakarkan li idofatiha ilallah, ya, karena mengidofatkannya kepada Allah. Allah itu muzakar. Ya. Padahal rahmata mu'annas itu. Karena idopati kepada Allah, jadi enggak apa-apa. Qaribunnya, mukhabarnya muzakkar. Karena tadi idopat rahmatnya kepada Allah, kepada muzakkar. Gitu. Wa huwal ladzi yursilu riyaha busyran baina yaday rahmatihi hatta iza aqallat sahaban siqalan suknahu li baladin mayyitin fa anzalna bihi ma'a fa akhrajna bihi min kulli samarati kadzalika nukhrijul mauta la'allakum tadhakkarun. Wa huwa allazi dialah yang yursilu riyaha, yang telah menurunkan angin busran, karena memberikan kabar gembira. Kita kan kalau diturunin angin kan enak ya, adem, menyenangkan. Baina yaday rahmati, di antara rahmatnya Allah, ay mutafarriqatan, artinya ya berpisah-pisah. Kudamal matari, di depan turunnya hujan rahmat Allah. Ya. Allah turunin tuh angin, Allah utus angin dalam rangka memberikan kabar gembira. Baina rahmati, di hadapan rahmatnya Allah. Ketika turun hujan, ya turun hujan tuh rahmat Allah. Wa fi qira'atin, pada satu qira'at bi sukun sin, dengan sukun sin. Ya. Busran. Takhfifan, karena mentakhfifkan. Wa fi ukhra, dan pada bacaan lain bi sukunnya, dengan sukunnya wa fatinun fatanun. Ya.
masdaron karena masdar. Wa fi ukhra dan pada yang lain bisukunnya dengan sukunnya wa dhamil muhadati dan doma yang bertitik satu badal nuni yaitu gantian nun ay mubasysyirun artinya memberikan kabar gembira. Wa mufradul ula mufrad yang pertama nasyurun karasulin seperti rasulin wal akhiratu dan yang akhir basyirun hatta sehingga iza akolat apabila hamalatir riyahu apabila membawa oleh angin sahaban akan awan sikolan yang berat bil matari dengan hujan suknahu kami ya turunkan hujan akan dia kami turunkan akan hujan kami turunkan akan dia ai sahaba awan hu awan maksudnya wa fihi dan pada padanya kalimat itu iltifatun anil ghaibati itu ada perpalingan daripada dhamir ghaib suknahu kan mutakalim kami turunkan awalnya ghaib mana huwal wa huwal ladzi yursilu itu ghaib berpaling kepada mutakalim dialah dialah yang telah mengutus angin karena untuk memberikan kabar gembira di antara rahmatnya sehingga apabila membawa angin itu akan awan yang berat maka kami itu kan berpaling tuh li baladin mayitin bagi negeri yang mati la nabata fi enggak ada tumbuhan padanya jadi kalau enggak ada tumbuhan tuh mati aili ihya ya ya artinya karena untuk menghidupkannya fa anzalna maka oleh karena itu kami turunkan bi dengannya bil baladi di negeri itu al ma'a air fa akhrajna bi lalu kami keluarkan bi dengannya bil mai maksudnya dengan sebab air itu min kulis samarati dari setiap buah-buah turun hujan tumbuh buah-buah kazalika seperti demikian itulah kazalika al-ikhraji pengeluaran nukhrijul mauta kami keluarkan orang-orang yang sudah mati min kuburihim dari kubur mereka bil ihya'i dengan menghidupkan nanti orang yang sudah mati itu dibangkitkan keluar dari kuburnya dalam keadaan hidup seperti itu seperti ya tanah ditimpa hujan lalu tumbuh nanti orang begitu juga ditiup sangkakala lalu dia akan tumbuh hidup la'allakum tazakkarun agar kamu ingat fatu'minuna lalu kamu beriman. Allah Al-Masih.